Dari siang, saya mendadak sakit panas. Mungkin gara-gara tadi pagi saya ketemu orang luar negeri di pasar. Sepertinya saya ketularan virus. Dan sampai saat ini saya belum bersih-bersih rumah. Padahal rumah ini sudah minta untuk dibersihkan. Mas Anca. Mas Anca. Mas Anca. Mas Anca, ini rumah kenapa kayak kapal pecah kena bom nuklir gini sih? Udah gitu galon dispenser abis nggak lu beli juga. Maaf mas, saya sakit, nggak sempet beres-beresin rumah. Sakit beneran nggak? Lu kan sering pura-pura, kayak kemarin aja. Mas Anca, saya tadi kan masak nasi goreng yang biasa aja, kenapa dibelinnya yang pedes banget gini? Anu, mas. Anu apa? Aduh lambung saya sakit mas, aduh. Lambung bukan di situ. Aduh lambung saya sakit mas, aduh. Kali ini beneran sakit mas. Ya udah mau gue panggilin dokter. Jangan dokter mas. Iya serah lo deh. Miko. Iya Loli. Aku perhatiin kok dari tadi mobil kamu tuh kotor banget sih. Astaga, persnelingnya kotor kayak gini. Aduh. Gua lagi dekat sama Loli. Dia ini cewek yang gila kebersihan dan gila kerapihan gitu. Dia paling gak tahan kalau ngelihat sesuatu yang gak rapi dan yang gak bersih dan yang berantakan. Untungnya dia masih tahan ngelihat muka gue. Nah, beres. Aduh. Itu tas lo isinya apa aja sih? Eh, Miko, tadi abis dinner kamu udah sikat gigi belum? Belum kan, biasanya sebelum tidur. Nah nih, sikat gigi sekarang. Bahaya, bisa ada bakterinya loh. Ini tas lo isinya apa aja sih? Mun, Mas Anca sakit, Mun. Pusing. Hah? Mas Anca sakit? Aduh, aku lagi disuruh belanja sama Nyonya. Mau aku teleponin dokter aja? Jangan, Mun. Mas Anca punya pengalaman buruk sama dokter. Waktu sunat, kebanyakan. Terus gimana? Mantri aja, Mun. Maimunah kirim Mas Karno ya. Mantri langganan Maimunah. Kesana sekarang ya. Iya, Mun. Morganisa. Diam aja. Kamu masuk angin lagi ya? Halo? Dokter Okto, ini darurat. Morganisa kayaknya masuk angin lagi. Oh, aduh, saya baru aja masuk mobil nih. Ini ada gajah mau melahirkan. Bayinya sungsang lagi. Gimana kalau dibantu sama rekan saya yang lain, ya? Ya udah boleh, Dok. Saya kirim ke sana sekarang ya. Tapi segera ya. Ya, oke. Miko, mobil kamu nih kotor kayak begini, jangan-jangan rumah kamu berantakan lagi. Enggak, kok kan ada pembantu. Rumah kamu sering buat pesta-pesta gitu nggak? Nah itu tuh yang suka bikin berantakan. Pesta enggak sih, paling karaokean doang. Karaokeannya rapi nggak? Hey! Rapi sih lumayan. Yaudah, coba aku mau lihat. Lihat apa? Ya lihat rumah kamu. Aku tuh harus tahu aku tuh lagi jalan sama cowok yang kayak gimana. Mau lihat rumah kamu rapi atau enggak?
gitu ya? Akhirnya datang juga. Mana pasiennya? Ada di atas, dokter. Jangan panggil dokter. Baik banget kamu. Panggil aja Mas Karno. Iya udah, silakan Mas Karno. Kucing, Mas. Pasien saya kucing. Ya kucing kan hewan juga. Lah enggak bisa. Wah, ini saya dikerjain ini. Saya itu bukan dokter. Saya bayar berapapun. Oke. Deal ya. Langsung, Mas. Kita mulai pertama harus di pemiliknya, Mas. Pertama, pasien dulu. Sembuh! Sembuh! Ya udah, diminum aja. Nah, udah sembuh kan? Nah, gini Mas, ini ada pantangannya. Pantangan? Iya. Gak boleh makan pedas, gorengan, jangkrik, cacing, sama lumba-lumba. Ingat Mas, ya. Bayar nanti luar aja. Setelah disembur beberapa kali, Morganisa malah kelilipan. Dokter hewan kamret itu gue suruh pulang. Mending gue bawa sendiri Morganisa ke rumah sakit. Mas Anca, saya pergi dulu ya. Nah, ini rumah kontrakan gue. Tiap pagi ini selalu dibersihin, kadang-kadang pakai disinfektan. Ini rumah kamu beneran, Miko? Iya. Terus itu siapa? Bantu gue. Cak, kenapa Cak? Mas, sini Mas, ada Batman. Batman, sini turun Batman. Batman. Panas banget. Cak, jangan di sini Cak. Cak, Cak. Duh, berat banget lagi. Cak. Lol, kayaknya kita harus bawa dia ke rumah sakit deh. Permisi. Saya dokter hewan. Ah, dokter hewan? Iya. Itu ada pembantu kami, Mas Anca. Dia tuh demam tinggi. Terus dia kayak bisa ngeliat Batman gitu. Loh, itu sudah masuk fase halusinatif. Saya punya pasien hamster seperti itu. Loh, tapi ini saya baru pertama kali menangani pasien manusia. Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting Mas Anca selamat. Kita coba ya. Gimana kalau kita kasih vaksin cacing? Abis itu, sampo kutu. Oh, iya bisa tuh dok, kayaknya dok. Iya bisa. Secara mengejutkan, obat-obatan untuk hewan bereaksi baik terhadap tubuh Anca. Tapi kabar buruknya, Loli ninggalin gue. Dia bilang rumah gue berantakan banget, dan pembantu gue mungkin membawa virus yang tidak baik buat dia. Jadi gue sekarang... Morganisa sembuh. Lagi-lagi dia cuma masuk angin biasa. Dipijat dikit, terus dia sendawa, semua kembali normal. Tadi pagi saya bangun, saya merasa segar.
saya sudah sembuh. Sekarang saya ingin melanjutkan tugas saya jadi pembantu lagi. Tapi Mas Miko dan Mas Rian... Batman. Batman.